Hai semuanya, balik lagi sama saya Kak Ucup. Dan di episode kali ini, episode apa rasanya? Gue pingin nyobain Indomie Hype abis. Iya, Indomie Hype abis. Rasa baru, mie getty atau rasa spaghetti. Rasa bolognese. Jadi gue pingin tahu rasanya. Kalau dilihat ini adalah mie baru, varian baru. Dan ini viral banget di Facebook. Yang bikin gue makin penasaran, apa sih rasanya? Ada yang bilang enak banget, ada juga yang bilang biasa aja. Terus bahkan udah banyak lah yang nyobain ini mie. Dan gue makanya jadi makin penasaran, ini rasanya mie itu gimana ya. Kalau dilihat dari bentuknya ya, hype abis, semua rata-rata dibalut dengan background warna hitam. Hype abisnya, dan ya hype abis kan udah banyak warna rasa ya. Mie seblak lah, terus ada geprek lah. Dan kali ini adalah mie getty. Kira-kira gimana ya Indomie yang biasanya kita makan, yang jadi favorit gue banget, lumayan sering lah Indomie goreng. Rasanya gimana ya kalau misalkan versi spagettinya? Indomie ada-ada aja ya, Indomie selalu punya varian baru dan selalu ngebuat kita tuh semakin pengen tahu gitu. Habis dari sini kira-kira mie apa lagi? Oke, gue coba aja buka dari bungkusnya dulu. Ini mie biasa gini aja ya. Terus ya standar lah. Gue berharap sih mie nya gak gede-gede banget, karena gue benci banget mie yang terlalu besar. Gue cobain dulu dari isi dalamnya apa aja. Di sini standar ada mie nya. Dalamnya mie nya lumayan besar. Semoga gak terlalu gede banget ketika sudah direbus. Gue pribadi tidak terlalu suka mie yang terlalu besar. Terus bumbunya ada 3 biji di sini, satu bumbu yang ini minyaknya, dan ini bahan pelengkapnya. Ini harus direbus juga sekalian, infonya gitu. Ini harus direbus juga, karena kalau nggak direbus nanti kayak pelet. Banyak yang bilang kayak gitu di Facebook segala macamnya, viralnya. Jadi dia apa, bolognese-nya nih ya, kayak daging-dagingannya gitu. Ini harus direbus juga di terakhir. Oke, kalau gitu kita masak aja dan langsung cobain mie hype abis mie getty dari Indo. Let's go. 2 hours later. Oke, ini mie nya sudah jadi. Untungnya tidak terlalu besar banget ketika sudah selesai direbus. Dan ini dia tadi bahan pelengkapnya. Si rasa daging-dagingnya. Gua nggak tahu rasanya. Gua akan cobain langsung sekarang aja. Ya, let's try. Yuk, kita cobain aja langsung. Eits, jatuh. Mie-nya banyak banget cuy. Ya, nggak terlalu tebal banget sih. Agak pedes ya, dan wangi. Ketika gue nyendok, wangi dari spaghetti tuh berasa banget, wangi khas dari spaghetti. Dan menurut gue ini pedes sih cuy. Gue nggak tahu, gue pribadi nggak terlalu suka pedes, karena pedes itu suka ngehilangin rasa dari cita rasa makanan. Kalau tekstur itu segala macamnya lumayan sih. Cuman pedesnya ini gue mungkin akan ngasih mie ini 7 dari 10. Gue pribadi kurang suka dengan pedesnya. Gak tau kalau yang lain suka dengan pedesnya atau enggak. Cuman rasanya unik aja gitu. Rasa unik dari, ya ketika lu mau nyuap, itu bau khas spaghetti itu terasa banget. Tapi ketika sudah lama kelamaan, rasa pedesnya ini menghancurkan segalanya. Dan ngebikin ini jadi kayak, ya udah ini mie gitu. Yang dimana lu bisa makan dengan cepat segala macamnya. Oh iya, gue mau nyobain bahan pelengkapnya. Yang ini. Apa gue kurang lama ya rebusnya? Kayak biasa aja gitu, apa harus makan pakai mie ya? Coba dulu deh, pakai mie ya.
biasa aja sih, nggak terlalu gimana gitu ya. Mungkin buat gue dan itu gue ngasih nilai ini 7 deh. Gue kurang suka dengan pedasnya, jujur gue kurang suka, tapi rasanya unik gitu ketika lo nyobain terus ada rasa spaghetti ya gitu aja. Sisanya ya spesialnya di awal, ketika udah di akhir karena rasa pedasnya tadi hancur dan dia balik lagi ke mie muk, makanya mungkin namanya mie getty ya. Tapi usaha yang bagus, dan gue yakin ini mungkin agak lama karena rasanya unik dan lumayan menyenangkan sih. Walaupun memang paling the best Indomie adalah Indomie goreng yang menurut gue. Tapi ini lumayan good job Indomie. Gue tunggu mie yang lainnya dari lo. Gue pengen cobain lagi yang lain. Mungkin sekian aja video gue. Review gue 7 buat si Indomie ini. Masih enak, masih enak dimakan, dan gue rasa juga gue suka dengan baunya. Bau spagettinya terasa banget. Sisanya adalah gue kurang suka dengan rasa pedasnya karena gue pribadi tidak tahan pedas. Jadi kalau gue diajak makan pedas, gue biasanya akan menghindar karena tidak tahan dengan pedas. Thank you teman-teman yang udah nyaksiin apa rasanya mie yang gue makan ini, mie getty. Sampai jumpa di apa rasanya selanjutnya, badut nyobain makanan lainnya. Saya Kaucup dan bye-bye. Jangan lupa di subscribe, oke?